Yes, Kang Bro, hari ini saya mau jalan-jalan, mumpung Wonosobo suasananya lagi cerah. Yes, melaku-melaku pakai beach dress dulu. Oke. Loh, loh, si. Kang Bro. Haha. Jumpa lagi bersama saya di channel Muji Moto Kang Bro. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Hari ini saya lagi senang banget Kang Bro, hari ini menikmati paginya Wonosobo. Karena dari kemarin tuh seharian hujan terus Kang Bro, dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi itu hujan terus, nggak bisa riding kemana-mana. Wes pokoknya mengenaskan, tapi ya alhamdulillah nggak ada apa-apa sih Kang Bro. Mudah-mudahan sih jangan sampai terjadi ya. Biasanya kalau hujan itu kan ini banyak tanah longsor lah ya, naudzubillah min dzalik sih. Mudah-mudahan enggak ada, mudah-mudahan selamat semuanya. Yes, nih view-nya. Cerah. Cerah sekali. Nah, jadi hari ini saya jalan-jalannya tuh gini. Jalan-jalannya itu di jalan yang apa namanya? Jalan terobosan. Nah, kalau kalian mau, biasanya anak sekolah itu zaman-zaman saya SMA, kalau mau menghindari razia itu ya jangan lewat jalur yang ada razianya, alias terobos. Nah, ini salah satu jalan alternatif terobosan tenar. Wow, tuh sekarang gadis. Kalau ada yang tanya, Bang, pakainya motor apa? Saya pakai beat stress. Beat yang melawan kudratnya. Ini pakai stang apa saya? Ini kemarin habis ganti stang. Yang saya pakai sebelumnya itu kan dia si beat ini pakai stang RZR. Nah, itu ya enak tapi agak lucu. Terus ini ganti lagi, nggak tahu stang apa ini, tinggi banget Kang Bro. Nah, ceritanya beat saya ini nganu sudah berkali-kali ganti stang. Jadi cari yang paling enak. Nah, ini pernah pakai stang yang fatbar itu, pernah, panjang banget. Susah itu kalau buat di gang-gang sempit karena motornya kan kecil, stangnya lebih panjang. Jadi kadang suka nyangkut, apalagi di lampu merah Kang Bro. Di lampu merah itu sering kesangkut sama ini mobil. Mobil di samping kanan kirinya. Kayak gitu. Terus saya ganti lagi pakai setangnya si Beat Street yang lama itu pernah. Terus tak ganti lagi. Pelan-pelan ini, makanya namanya beat stress. Para kondangan. Duh, apa ini? Gara-gara liatin cewek meh, woy nabrak ya. Alah, ini loh jalan sesempit ini, parkir mobil semua kanan kiri. Oh,
ternyata ada hajatan. Tak nerobosnya lagi lihat sini. Wes pokoknya full jalan alternatif Kang Bro. Jadi saya sama sekali enggak ngelewati jalur utama. Ini jalan nerobos-nerobos. Pokoknya gitu. Ini saya sedang mengenang masa SMA dulu. Ini tak kasih tahunya. Ini jadi jalur dari Wonosobo saya dari itu ya, dari bundaran itu tadi. Saya kesini ini mau ke arah Kretek Kang Bro. Nah ini biasanya kan razia itu ada di itu terminal naman mana ya, terminal Mendolo. Nah kalau lewat sini saya jamin bebas hambatan lewat sini. Bebas, nggak mungkin ketemu sama razia. Kecuali kalau tempat razia sudah berubah, lah itu beda cerita. Tak lewatnya sawah-sawah. Oh, lihat sini aja. Wis, hampir aja. Ini lewat sini kalau malam masih sepi banget Kang Bro. Angker, horor. Apa tak cobanya saja nanti malam ya? Tapi nggak tahu, nggak usah lah. Takut nanti saya. Nah, back to topic. Jadi ceritanya dulu, waktu saya dapat beat ini, itu kan belum keluar yang namanya Beat Street. Nah, kalau mau ganti stang kayak gini, ini kalau pakai apa namanya naked bar kayak gini, dulu kan pakainya gantinya itu pakai punya yang sama-sama Matic itu Yamaha X-Red. Tapi dulu saya belum menggantinya. Nah, ketika keluar Beat Street yang baru, baru saya ganti pakai punya Beat Street. Jadi ini ke bawah ini full ori Beat Street. Mbaknya pakai kacamata. Ini bukan desa yang seperti kalian bayangkan ya, yang jauh banget gitu, enggak. Ini tuh di pinggiran kotanya Wonosobo. Tapi suasananya asri, nggak bising, tapi yang nggak sepi. Maksudnya nggak sepi itu jarak rumahnya itu nggak jauh-jauh, ini deket-deket, karena dulu kebanyakan di sini kan kaplingan mungkin. Jalan lagi, aduh. Ini tuh aspal tapi bergelombang-gelombang, ada genjel-genjel gitu. Wah. Nah, setelah ini kita masuk ke jalur utama lagi. Sampai sini itu biasanya sudah melewati jalur razia Kang Bro. Aduh, macet. Saya tak kanannya dulu, tak ambilnya sini. Ah, wis.
Pokoknya edisinya hari ini jalan-jalan wis gitu, wey.